Saya Haini binti Ismail. Saya mengajar di SMK Banting. Saya mengajar tingkatan 1, 4 dan 5 bagi mata pelajaran sains. Objektif bagi pembelajaran ini ialah mengira nilai kalori makanan yang perlu diambil oleh individu tertentu. Yang kedua, faktor-faktor yang menentukan keperluan kalori individu dan memberikan penjelasan kenapa berbeza bagi setiap individu. Kita nak tahu bagaimana nak kira nilai kalori makanan yang kita makan supaya kita tidak makan berlebihan dalam diet kita. Cikgu nak seorang pelajar memberi tahu kita apakah makanan yang diambil dalam sarapan paginya tadi. Ya, Alif? Baik, tadi saya minum satu cawan teh susu dan makan dua keping roti. Dan selepas itu, saya meminta pelajar untuk mengirakan nilai kalori makanan yang diperlukan oleh pelajar yang memberikan contoh makanan yang dimakannya pada waktu pagi itu. Ya. Daripada situ, pelajar nampak tertarik ya, untuk merancangkan nilai kalori yang perlu dimakan oleh Alif daripada pagi sampailah makan malam. Satu cawan teh susu bolehlah dianggapkan sebagai menggunakan susu tepung sebanyak 100 gram. Dan dua keping roti boleh dianggarkan ya, mempunyai berat sebanyak 250 gram. Jadi bagaimanakah kita nak mengira nilai kalori makanan itu? Kita perlu ada satu jadual ya, nilai kalori makanan yang tertentu. Lihat pada jadual yang cikgu bagi. Okey, cuba kamu lihat. 100 gram susu tepung, nilai kalorinya adalah 1,379 kilojoule. Dan cuba tengok pula roti. Bagi 100 gram adalah 993 kilojoule. Tapi Alif telah mengambil 250 gram roti. Jadi cuba kamu kira berapakah nilai kalori yang telah diambil oleh Alif dalam sarapan paginya. Okey, ada sesiapa yang dah selesai membuat pengiraan? Ya, Chu? Okey, untuk lebih jelas lagi, minta Chu datang ke depan dan tunjukkan pada rakan-rakan yang lain. Ya, itu jumlahnya. Terima kasih, Cu. Satu cawan teh susu 100 gram sama seperti dalam jadual ya, 100 gram bersamaan dengan 1379 kilojoule. Dan Alif makan dua keping roti 250 gram. 100 gram adalah 993.0 kilojoule. Okey, itu cara pengiraannya. Kalau roti itu 250 gram, kamu darabkan dengan 993.0 kilojoule bahagi dengan 100. Kamu akan dapat 2,482.5 kilojoule. Dan jumlah keseluruhan nilai kalori ya, sarapan pagi Alif adalah 3,861.5 kilojoule. Okey, ini untuk sarapan pagi saja. Bagaimana pula dengan makan tengah hari dan juga makan malam? Cikgu nak kamu rancangkan menu makan tengah hari dan menu makan malam bagi Alif. Cikgu bagi masa 10 minit sebelum sesi pembentangan. Okey, boleh mulakan sekarang. Bincang dalam kumpulan. Okey, semua dah bersedia untuk sesi pembentangan? Siapa yang nak bentangkan menu dia? Menu yang pertama, okey, Zian. Saya wakil daripada kumpulan 4 ingin membentangkan menu makan malam buat Alif. Dekat sini kita boleh tengok pisang 200 gram 636 kilojoule, nasi 100 gram 1504 kilojoule, sarden 150 gram 1791 kilojoule, telur 100 gram 662 kilojoule, oren 100 gram 147 kilojoule, tomato 50 gram 46.2 kilojoule, bayam 50 gram 44 kilojoule, tahu 50 gram 220 kilojoule, kacang tanah 20 gram 458.6 kilojoule.
Jumlah kalori kesemuanya ialah 5,508.8 kilojul. Okey, kamu suka dengan menu tu? Ada banyak makanan kat situ ya, pelbagai. Okey. Terima kasih ya pada Zian. Okey, kumpulan yang kedua. Aisyah. Okey, daripada kumpulan 2. Saya mewakili kumpulan 2 telah merancang makanan tengah hari untuk Alif. Nasi putih 200 gram, kari daging 100 gram, kobis 50 gram, tembikai 100 gram, air kosong 100 gram. Jumlah kalori 5,233.5 kilojul. Menu ni lebih menjimatkan ya. Terima kasih diucapkan pada Aisyah. Pembentang yang ketiga ya. Okey. Hasanah, silakan. Saya wakil dari kumpulan 5 ingin membentangkan menu makan malam untuk Alif. Pertama, nasi 200 gram, bayam 80 gram, telur 150 gram, air kosong 100 gram, tembikai 200 gram, karet 50 gram. Jumlah kalori 4,311.4 kilojul. Terima kasih Hasanah. Okey, pembentang yang keempat. Syekh, sila ke depan Syekh. Saya dari kumpulan 1, saya nak bincangkan tentang menu makan tengah hari untuk Alif. Beras 300 gram, daging 100 gram, kobis 100 gram, tahu 100 gram, oren 50 gram. Jumlah keseluruhan 7,115 kilojoule. Okey, terima kasih Syekh. Okey, pembentang yang kelima. Okey, Hatira. Saya wakil daripada bulan 3 ingin membentangkan menu makan tengah hari yang mungkin sesuai diambil oleh Alif. Nasi putih 200 gram 3,008 kilojoul. Bayam 100 gram 88 kilojoul. Kari ayam 100 gram 300 kilojoul. Air mineral 0 kilojoul. Tembikai 50 gram 48 kilojoul. Jumlah yang kami dapat ialah 3,444 kilojoul. Terima kasih Atira. Menarik ya menunya. Yanti, silakan. Saya wakil daripada kumpulan 6 ingin membentangkan tentang menu makan malam untuk Alif. Beras 200 gram 3,008 kilojoule. Kobis 50 gram 58.5 kilojoule. Kari ayam 100 gram 300 kilojoule. Tembikai 100 gram 96 kilojoule. Dan udang 100 gram 380 kilojoule. Nilai kalorinya ialah 3,842.5 kilojoule. Ya, itulah yang dirancang oleh Yanti dan kumpulannya. Saya menggunakan Focus Cam, satu alat yang mudah sekali digunakan berbanding dengan sebelum ni. Guru-guru kebanyakannya menggunakan kertas majung. Kalau Focus Cam, pelajar hanya menggunakan kertas A4 dan tak perlu nak tampal pada whiteboard dan sebagainya. Pelajar terus boleh letakkan di bawah Focus Cam dan mereka boleh membentangkan setiap pembentangan. Okey, daripada apa yang kamu telah kira tadi tentang menu Alif untuk menu makan tengah hari dan makan malam. Cuba kamu tengok rumusan yang kita dapat. Untuk sarapan pagi, 3,861 kilojoule. Tapi untuk makan tengah hari, kita ada makan tengah hari dan makan malam. Kita ada kombinasi kumpulan 1 dan 4. Kita dapat 16,485.3 kilojoule. Kombinasi yang kedua, kumpulan 2 dan kumpulan 5, kita akan dapat 13,406.4 kilojoule. Dan kombinasi yang ketiga, kumpulan 3 dan 6, kita dapat 11,148 kilojoule. Okey, yang mana satukah sesuai untuk Alif? Untuk itu, kita perlu ada maklumat ini. Cuba kamu perhatikan. Keperluan nilai kalori remaja, lelaki dan perempuan adalah berbeza. Berbalik semula kepada rumusan kita tadi, cuba kamu perhatikan di sini. Kombinasi manakah yang paling sesuai untuk Alif? Ya, Tira? Kombinasi ketiga. Boleh kamu jelaskan? Kerana remaja lelaki memerlukan 11,888 kilojoule. Jadi kombinasi ketiga adalah yang paling sesuai. Ya, yang ketiga itu paling sesuai lah.
Remaja lelaki tadi kita lihat perlukan 11,888. Jadi itu yang paling hampir. Yang mana yang paling tidak sesuai? Hidayah? Kombinasi pertama. Kombinasi yang pertama. Boleh kamu jelaskan? Kerana nilai kalori terlalu tinggi bagi Alif. Kalau dalam jangka masa yang panjang, apa yang akan berlaku pada Alif? Alif mungkin mengalami masalah kegemukan dan obesiti. Okey, duduk Hidayah. Bagus jawapan kamu. Dalam PDP saya, saya kerap mengamalkan kaedah perbincangan di dalam kumpulan di mana pelajar boleh memberikan idea mereka dan nampaknya pelajar lebih suka kerana itu merupakan salah satu daripada pembelajaran aktif yang menggalakkan pelajar berfikir dan mereka tidak bosan. Di akhir pengajaran, saya telah menilai pelajar-pelajar berdasarkan objektif pada awal pembelajaran tadi untuk melihat sama ada pelajar telah menguasai ataupun faham dan dapat apa yang telah mereka pelajari daripada awal sehingga akhir.